sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla, wa khairal hadyi hadyi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila hazal imamil muhaddis rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid-dharaini, amin. Allahumma zakkirna ma nasina, wa 'allimna ma jahilna, warzuqna 'uluman yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'an wa fahman mustaqima, wa hidayatan lis-sawab. Allahumma waffiqna li isabatis sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan daripada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, an ibni wa Abbas. Aceh tu kalau dia kata radhiyallahu anhuma, maka boleh kita reti kata di situ tu orang-orangnya dua orang dah. Nah, dua orang dah tu, an ibni Abbas, satu dua orang dah. Ibni soreh, Abbas soreh. Nah, dan diriwayatkan daripada anak lelaki bagi Abbas. Mana gitulah, kalau kita nak pasal makna penuh. Anak lelaki bagi Abbas, siapa dia? Iaitulah namanya Abdullah. Ha, tu soreh. Nah, patut Abdullah tu pula anak siapa ayah dianya? Ayah dianya ialah Abbas. Ha, tu orang. Nah, jadi ibni tu soreh, Abbas tu soreh. Anak lelaki bagi Abbas ialah kena kepada Abdullah. Nah, Abbas tu ayah dia. Dan sekaligusnya Abbas ni, tahu tak dia kena ke mana ni? Abbas ni dua beradik dengan Abdullah. Abdullah mana pula? Abdullah ayah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena kok tu pula dak? Ayah Nabi kitanya anak bagi Abdul Muttalib. Nah, anak lelaki bagi Abdul Muttalib ni bukan dia Abbas, bukan dia Abdullah seorang. Ada laginya nama Abbas. Artinya dia ni Abbas ni dua beradik bagi Abdullah yang ialah ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua beradik. Nah, maka atas salur itu tu ia panggil Nabi kita dengan Abdullah ni kena kena, ia panggil kena sepupu. Nah, Abdullah dengan Nabi kita ia panggil sepupu. Kena kotu sepupu dia. Nah, dan ulama sejarah sebutnya Abdullah yang ialah sepupu Nabi ni salah satu salah seorang daripada sahabat yang alim. Selagi dia ni, ya, semua sahabat Nabi 124,000 tu bukan alim belaka. Hak alimnya beberapa orang aja. Salah satu daripada sahabat hak alimnya iaitulah Abdullah ibnu Abbas. Alim dia ni.
Dikelakan Abdullah bin Abbas ni dengan kata habril ummah, lauk bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di segi ilmu pengetahuan. Nah, Abdullah ni dan pada akhir umur dianya ia tak suka nak duduk di bawah Mekah. Abdullah ni dia tak suka nak duduk di bawah Mekah, dia tak suka nak duduk di bawah Madinah. Hanya ia hidup di bumi Taif. Nah, orang tanya dia, "Eh, gana Abdullah boleh mutasi duduk di Mekah atau duduk di Madinah?" Ia jawab kata, "Kerana bumi Mekah dan bumi Madinah ni ia panggil Ardul Haram." Nah, bumi Mekah dan bumi Madinah ni ia panggil tanah haram. Nah, tanah haram mana? Yang digandungkan padanya akan amal-amal kebajikan. Nah, kita buat so di dalam tanah haram tak seperti kita buat di dalam di tempat lain. Allah Ta'ala gandung tu lebih daripada tempat lain. Patut orang tanya dia, "Ha, comel lagu tu. Nak molek lagi kita dekat nak mati dah ni. Ha, kita sentiasa duduk dalam tanah haram lah supaya banyak ibadat kita. Sebab kita waksa tu hingga ada sampai 100. Nah, molek sekali." Abdullah Ibn Abbas jawab kata, "Seperti mana digandakan amal-amal kebajikan, sebegitulah digandakan amal kejahatan." Tengok deh, dia jawab. Sebagaimana manakala kita buat amal kebajikan di dalam tanah haram tu Allah Ta'ala gandok, sebegitulah bila kita buat kejahatan di dalam tanah haram, digandakan dia juga. Maka Abdullah kata, "Aku takut. Aku takut gandok kejahatan ni tak pada ni nak pergi basuh, nak pergi sapu gandok kebajikan. Tak satu lah aku terpaksa kena beralih daripada Mekah dan Madinah hidup di Taif. Akhirnya meninggal dunia di Taif." Lah ni dia mau duduk di Taif kok. Boleh kata tak ada lah orang tak kim zairah kubur dia di Taif. Nah, kubur bagi Abdullah Ibn Abbas di Taif. Kata Tok Guru, selain daripada di situ tu kubur bagi Abdullah Ibn Abbas, sebegitu juga kubur Syekh Daud. Kubur Syekh Daud Al-Fatani duduk situ juga. Nah, tu kata kubur Syekh Daud kita ni belaga jidah dengan kubur bagi Abdullah Ibn Abbas. Belaga jidah. Tu. Tapi kita pergi Taif tu nak tengok tak boleh. Nah, ayo nak tengok tak boleh. Kubur tu nak tengok tak boleh. Ya pagar keliling, pagar semi. Jadi satu kampai nak tengok tak boleh. Nah, kalau-kalau kita nak kena nak tengok juga kok. Pergi ikut balik belakang tu cari lubang-lubang hak temu, lepas tu kita tengok. Boleh tengok kau dah tu je. Ya tak boleh masuk. Tu pun jamai 4-5 tahun dulu lah ni, wallahu alam lah. Radiyallahu anhuma, telah redha oleh Allah Ta'ala daripada keduanya, yakni daripada Abdullah dan Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi lah, moga Abdullah tu sepupu dengan dia kan. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, bersabda ia Nabi. Nabi kata, khairus sahabati arba'atun. Khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik kawan ni empat orang. Itu dia, sebaik-baik kawan empat orang.
Nah. Sebab apa eh? Jadi kawin mana ni? Sebaik-baik kawin, yakni kawin ataupun saing hok yang kita nak guna semasa kita sampai. Saing tu, saing tu. Ada pesaing hok kita nak guna pakar masa kita duduk kampung, hok tu lebih ada pak molek. Nah. Saing hok yang kita nak guna semasa kita nak jalan. Semasa kita nak sapi ni, Nabi kata, paling-paling comelnya ialah kita cari wi cukup 4 orang. Ha, cari wi cukup 4 orang bukan 3 dak weh. Kenapa? Ha, kita tak kena, kita dak buat 3 tak kena. Kita dak buat 3 ti ingat ta gini, ingat kata 3-3 ni bila ngewiti, bila ngehot tak cukup gu weh. Maka datang pada hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu satu zat yang tak ada gu lawe. Lepas tu, dia panggil witi. Tak cukup gu, tak ada gu. Yuhibbul witra yang Allah Ta'ala reda perkara hak witi. Jadi kita dah ambil situ tu, mana kita pergi tak rasa tiga. Nak tubik sapi, kita cari sahwi cukup tiga orang. Ikutlah kita nak buat apa-apa pun, kita pergi di atas tiga, kerana hak tu tu heredo. Tapi dalam bab sapi ni, ialah dalam bab sapi ni, Nabi kata, sebagus-bagus sahih hak yang kita nak guna seketika kita pergi sapi ni, ialah 4 orang. Pasal apa? Ia syarah sikit dalam kita tak usah baca pakai wayak maksud lalu. Ia kata pasalnya bila kita tu ada hajat. Nah, ia dalam sapi ni maklumlah as-safar kitatu minal azab. Nabi kata, mesapi-mesapi ni satu potong daripada seksa. Agak kita kata, kalau kita ambil sampai 4 orang, lepas tu kita duduk dalam perjalanan ni, gi sapa sekerak jalan ke dah. Kita ada hajat. Nak kecing ke, nak qada hajat ke, ataupun ikutlah. Kita nak pun nak beli barang ke. Ha. Maka syarak ni dia kata, ia tak benar wi kita tu gi sore. Nampak tak? Ia tak benar wi kita tu gi sore. Hanya ia suruh kita gi tu. Gi untuk nak selesaikan hajat kita tu sekurang-kurang 2 orang. Nampak tak tu? Apa kita kata kalau kita gi 2 orang, kalau kita gi 2 orang, kita pergi selesaikan hajat kita sore. Tinggal sore lagi duduk sini, duduk sore je. Syarat tak usah lagu tu. Kenapa dah? Kita tak kita pergi dua orang. Kita ambil tak kita pergi dua orang. Ha, kita ada hajat di tengah-tengah duduk sapi tu, kita ada hajat. Hak satu kepentingan kita nak li tak leh dah. Maka dia suruh kita pergi dua orang. Bah kalau kita pergi dua orang, apa ni dia nak tunggu barang pula. Kalau kita pergi sore, kita pergi sore, dia duduk sore. Tak serak lagu tu. Nampak tu dah? Ha, tengok syarak dia bimbang weh. Ha, baik. Tu kalau kita pergi dua orang. Kalau kita pergi tiga pula. Kalau kita pergi tiga eh. Gi kita berjalan, gi siapa sama banyak dah. Pak hak kita nak pergi dengan pak hak kita mula berjalan. Patutnya gi ada hajat kita ni, ada hajat kena selesai. Nah, kalau kita pergi dua orang, kita ambil kita dalam tiga tu, kita ambil dua orang untuk wak lame kita. Dia panggil wak lame. Ha, jadi sain kita tinggal sorang. Sain kita tinggal sorang. Ha, dia duduk sorang tak boleh bahaya. Kita tak apalah dua orang. Kalau pergi uzur capai, reboh, kolej, jamai, apa semua sekali, sain kita boleh wayak dia tu. Tapi dia tu pula duduk sorang tu. Syarat tak sih juga lah kita. Nampak dah?
Lalu itulah Nabi kata, sebaik-baik kawin, sebaik-baik sayang yang kita nak guna semasa kita bersapir ni, kena pak oleh. Pasal apa? Karena bila-bila ngeh tu cukup pak oleh, sekiranya kalau kita ada hajat, kita pergi dua oleh. Untuk nak sempurna hajat kita, kita pergi dua oleh. Sayang kita ada dua oleh yang hidup sekali dengan dia. Nampak tu dah? Lepas tu kalau sayang kita hak nu capai, ada seorang lagi dia boleh hoyak kita. Kalau kita capai pula, sayang kita ada seorang lagi boleh hoyak dia. Nampak tu dah? Itulah Nabi kata, khairus sahabati arba'atun. Kalau kita buat gini sikit boleh. Khairus sahabati yani ai fi halis safari, pada ketika kita dalam perjalanan. Ada pas ketika kita nak duduk rumah tu, waktu kita cari sayang wirama jombe. Nah, hak ni dak ni ketika kita nak sapi. Kita ketika kita nak sapi ni kita carilah gu wi cukup 4 orang. Kurang pada 4 orang kau dulu. Wi cukup 4 orang dulu. Pasal apa tu? Hasan ni doa ayat sana ni. Jadi bilanya dia ada hal kat tengah jalan, maka kita boleh selesai hal kita dua orang, tinggal lagi duduk situ dua orang. Nah, kalau kita pergi tiga orang, hal kita boleh pergi dua orang lah, tapi tinggal sahaja kita duduk sore. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi sore. Kalau kita pergi sore, kita pergi sore untuk selesai kehajat kita, sahaja kita duduk sore dia untuk tunggu barang. Syarat tak sila itu. Ini nak waya tahluh ajaran kita, ajaran dalam agama Islam kita ni haluh we. Ya hajar kita. Itu dia. Ya. Pak ore. Kalian kita, kalian kita. Neh. Kira sekalian kita lalu, kira sekalian kita lalu. Itu dia. Itu dia. Kena dah tu. Tu dia kata oleh syarah Imam Ghazali surah lagu tu. Nah. Annal musafir la yakhlu ar-rajuli yahtaju ila hibzi, dia kata. Kena dah. Wa khairus saraya arba'u mi'atin, dan sebaik-baik tentera. Saraya tu mana? Ia kata as-saraya ni. As-saraya hiyal kit'atu minal jash. Ya, dan sebaik-baik saraya, dan sebaik-baik tentera. Yani kita nak latih, kita nak pilih satu rumungan tentera, kita nak pilih satu rumungan askar, nak pakahnya nak molek kali we. Arba'u mi'atin, iaitu lah 400 orang. Ha tu molek. 400 orang. Nah. Cari 400 orang, kita latih satu kelompok daripada tentera kita. Cukup 400 orang, kita latih buat satu kelompok 400. Ih hok sejanya pakahnya ana. Dia biasa jadi tahan. Satu kompan dia tu berapa? Dia biasa jadi tahan, tak ada orang biasa jadi tahan dah. Nak kata dia pakai hak ni dak hak syiah. Satu kongpan dia tu berapa bilang ni? Oh, banyak dah. Oh, kongpan tu 1000. Kalau kongroy tu 100. Jadi kongroy tu ikutlah dia tok berapa kong pun dah. 10 kong, 1000 je kongpan. Oh, kok tu. Hak Islam kita dak. Dia nak 400.
Nah, satu-satu geruk, satu-satu kelopok ni 400 orang. Itu dia. Wa khairul juyushi 4000 dan sebaik-baik tentera itu ialah 4000 orang. Dia tak berapa ingat istilah dia. Ia ada dua istilah. Jadi ada saraya, ada jaish. Dua-dua tu mana tentera belaka tu. Nah, as-saraya mana tentera juga. Al-jaishu mana tentera juga. Tapi dua-dua tu ya ada beza. Kalau tentera tu Rasulullah tubik lagi sekali. Waktu dia panggil apa? Ya dua tu ya. Tentera ni Rasulullah tubik lagi sekali. Maka dia panggil jaish. Tentera ni Rasulullah betul wak kelopok wak geruk tapi dia tak tubik lagi sekali. Waktu dia panggil saraya. Duk tukar tu. Ataupun ya dua tu ya. Saraya ni tentera satu rumungnya daripada tentera yang Rasulullah tak tubik lagi sekali. Tak kena. Saraya ni satu rumungnya daripada tentera yang Rasulullah tubik lagi sekali. Adapun jaish satu rumungnya daripada tentera yang Rasulullah tak tubik lagi sekali. Gitu ke? Ataupun akah tu? Itu tak apa ingat istilah dia. Tapi dua tu, kalau tentera tu Rasulullah tubik gib sama, hak tu dia panggil jaish. Gitu ke? Ataupun tentera hak yang Rasulullah tubik gib sekali itu dia panggil saraya. Ya, tak apa ingat mana istilah. Tak ingat dah. Dua tu lah, dua tu. Ya. Ghazwah tu mana perih. Ghazwah tu perih. Maknanya bala angkatan bala tentera hak yang Rasulullah hatta tubik gi tu ya ada dua betul ke. Nombor satu ia letak ia latih satu rumungnya daripada tentera hatta gi sana. Tapi ia tak gi sekali. Itu semasa tu. Nah, ada semasa laginya Nabi kita latih, Nabi kita ambil letak satu rumungnya daripada tentera. Lepas tu dia tubik lagi sekali. Hati panggil satu istilah panggil. Supaya masalah ni, supaya ketika perang Tabuk dah. Ketika perang Tabuk tu, Nabi pergi sendiri hak tu. Nabi pergi sendiri. Bukan dia hatta bala tentera saja dak pergi. Dia sendiri pun pergi sekali juga. Hak tu dia panggil nama lain dah. Tapi dia tak cerah tu. Ya dua tu je duk tukar dua tu. Jaish, ya ada jaish, ya ada saraya. Tak ada nak tengok. Ya. Oh dah. Ha. Hatta budak-budak dah. Hak sia begitu juga yang berkata. Kalau dalam bala tentera tu ada naik pun banyak orang. Nah, maka hak tu ya kelah hak lapis bijak-bijak lagi sekali. Nah, tapi kalau hak pesen tak ada mana, hak tu pakai budak-budak lagi. Tu. Nah. Jadi Rasulullah pun jawab itu juga. Ada tentera hak ia pergi bersama, ada tentera hak dia tidak pergi, ya hatta tentera saja. Itu dia. Habis. Apa tu kata Nabi? Walai yughlabasna 10,000 min killatin. Ini ingat mula. Walai yughlabasna 10,000 dan tiada digalibkan dan tiada dikalahkan, bagaimana kita tak apa, dan tiada boleh dihalahkan akan 12,000
akan 12,000 orang tentera. Nah. Ha, tadi. Dikalahkan apa tu? Mingkilatin dari kalangan sikit tak ada. Tak ada. Ha, tadi. Nak ayat tengah tu. Nak ayat kata tentera ni bila kita hatta gitu untuk perang. Tentera yang kita hatta gi untuk serang satu kawasan, untuk perang di satu kawasan. Lepas tu kita guna askar tenteranya 12,000 orang. Nah. Ha, tu dia. Maka perang di kawasan tu tu tetap ia kena menang. Orang nak mengalah tak boleh. Ha, tengok Nabi ayat dah. Orang nak mengalah tak boleh. Bila kita hatta askar-askar kita ni untuk pergi perang di satu kawasan, di satu tempat, lepas tu kita latih, kita pilih marinya bilangan dia tu 12,000 orang. 12,000 orang. Hanya ingat ni, aku 12,000 orang. Askarnya kena pakar 12,000 orang. Ha, maka bilangan 12,000 orang ni seteru tidak boleh nak mengalahkan. Seteru tidak boleh nak mengalahkan. Hanya bila pakar bilangan ni untuk pergi serang di satu tempat, tetap ia kena menang. Deh. Ha, tapi jaga. Kata seteru tidak boleh nak mengalahkan bilangan 12,000 orang daripada askar ni, mingkilatin dari kerana sikit tak boleh. Nah, bermaknanya kalulah askar ni dia pergi perang di satu tempat, guna tenaga dia nya 12,000 orang dah, tapi halah. Halah. Nabi kata halah tu buku lain. Halah tu buku lain dah tu. Nah, ada pun buku bilangan, buku bilangan cukup dah. Kalau bilangan tu 12,000, maka tidak boleh seteru nak mengalahkan bilangan ni, buku sikit. Kalau lagi halah juga tu, ha, tu buku lain dah lah. Buku lain. Buku tak patuh pada ketua ke. Ha, buku khenak. Ha, apa ni, khenak dalam susunan perai ke. Ha, kira lagi. Tapi di segi bilangan tu tak apa dah. Hendak tu? Itu dia. Mingkillatin ay killati adadin ay balli sababin akhar. Ya kata dalam syarah. Bahkan kalau yang pergi halah juga. Dalam jemlah bilangan tu, tu yang pergi halah juga. Oh, waktu ya kata li sababin akhar. Kerana sahabat lain lah tu. Sahabat lain lah. Eh, balah mana sahabat lain? Dia kata min ujubin bi kasratin, dari kerana kita perasan kata kita ni ramah, kita ditetak menek sahabat bilangan kita ni ramah dah ni. Nya berasa ujuknya, berasa takabur macam itu, maka pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Halak juga. Walaupun bilangan 12,000. Au tazyini syaitani lahum amran nasya'a anhu khizlahum khizluhum. Ataupun syaitan menghiasikan satu perkara yang terjadi dari kerana kita tu khenak dalam perjuangan kita. Nah, ya tak boleh. Nah, bila seorang tu khenak dalam perjuangan dia, khenak dalam susunan barisan perjuangan dia, dan bila dia khenak, maka syaitan dia mari tazyin. Tazyin ni makna syaitan ni dia mari buat, dia mari sadu, dia mari lele satu benda. Lepas tu kita tengok atau benda hak syaitan lele tu comel. Ha, sudah juga eh. Kita tengok tu, ha, benda ni comel, akhir tinggal hak Islam tu. Maka tu salah satu daripada sahabat kita tidak ditolongkan, walaupun bilangan kita sudah sapa 12,000 orang.
Tu. Deh. Ha, sebab itulah Nabi kata mingkil latin. Nah, maknanya bila dari kerana sikit bilangan tu tak dah. Nah. Ha, gitu. Eh, patut pegang ni weh. Hadis ni dah. Jadi bila bilangan tentera bagi satu fuak tu ada 12,000 ni, tetap ia kena menang. Tetap ia kena menang. Seteru nak mengalah dia tu tak leh. Nah. Tak leh buku apa? Ha, kena pergi pahal situ. Tak leh ni sebuah buku bilangnya. Padah dah, padah dah. Sebaliknya, bila jagi serai satu tempat dengan bilangnya sebanyak ni, halah juga. Maknanya seteru tu boleh mengalah juga. Ha, tu buku lain dah tu. Buku lain dah, buku lain dah. Wai mau buku tak ada ikhlas, ya kata dalam saat ni. Wai mau bukunya ha, ditipu oleh syaitan, disadu oleh syaitan, diselek oleh syaitan, ha, sebab berlaku khianat dalam barisan perjuangan. Nah, syaitan pergi cuma cak wai nampak kata, hak ni hak kena, hak nu tak kena. Akhir, makai dengan pengaruh syaitan, utuhlah susun ni. Wal-iyazabilah. Itu dia deh. Tuwal tu mana kata walan yughlabasna 10,000 min killatin rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qol, dan berkata ia Tirmizi, hadisun hasanun, hazal hadis hadisun hasanun. Babu adabis sayri. Ha, baca kita. Ini suatu bab pada menyebutkan bibar apa hadis-hadis Nabi ia menunjuk ia di atas segala aturan-aturan berjalan. Ha. Bila kita nak bersafi, cara nak berjalan dia hanya pasti mana weh? Wan nuzul dan berhenti. Ha, bila kita tubik gim sapi, takkah kita nak berjalan 24 jam dengan tak ada berhenti? Tak boleh jadi. Ya kena ada berhenti. Nah, ha, berhenti untuk berehat, ha, berhenti untuk letak kepala suta jadi jadi segar dalam perjalanan kita. Nah, ha, ataupun berhenti makan ke, ha, termasuk belakang tu. Ha, maka kita nak berhenti cara mana? Ha, tu kata wan nuzul dan berhenti, wal mabiti dan bermalam. Ha, mabit tu mana bermalam. Bila kita mensapi, ha, jauh perjalanan kita, katalah kita kata dua merhalah ataupun lebih. Ha, kena lalu waktu malam. Waktu masa lalu di atas kita waktu malam tu, kita nak ambil sikap lagu mana? Kita orang sapi ni. Wan naumi dan tidur. Ha, dan tidur. Boleh ke tak weh? Dalam perjalanan kita ni, masa kita duduk berjalan belum pada nak sampai ke tempat, ai kita nak berhenti tidur kok tengah jalan sutai, boleh tak? Ha, dalam bab ni Imam Nawawi nak sebut berjalan, berhenti, bermalam dan tidur. Ha, jadi fis safari itu gantung belaka tu. Berjalan dan berhenti dan bermalam dan tidur di mana tu? Fi safari, yani fi halis safari, pada ketika kita bersapi. Baik, pada ketika kita bersapi. Wastihbabisuri, ya saya baca gitu. Wastihbabisuri dan ini bab atah pada kata adab diri nampak tu.
Dan ini bak pada menyebutkan akan hadis yang menunjuk di atas disunatkan kita mula berjalan tu di waktu malam. Ha, tu as-suri ya tafsirnya ya subaca bidom min fakasrin patasdi duyain as-suri ya subaca gitu ya dobek dan syarah bidom min fakasrin su as-suri patasdi duyain. Nah, maka ditasdikkan akan ya bacanya as-suri. Makna ianya apa? Ia telah berjalan di waktu malam. Itu mana as-suri berjalan waktu malam. Warifki warifki bidawabi dan beraluh. Yang ini disunatkan bagi orang safi ni beraluh. Beraluh dengan apa? Bidawab dengan segala binatang-binatang hak yang kita guna untuk buat kenderaan masa kita safi. Ha, bukan zaman dulu ke. Kita pergi safi satu-satu tempat dah. Kadang-kadang kita naik gajah pak kita sini. Kalau tanah harap kok, ha, naik uto, naik kuda. Ha, kita sini, ha, naik gajah, naik kuda. Ha, tempat kita sini, uto tak ada lah. Maka gajah hak kita guna teh. Uto ni kuda hak yang kita guna untuk bawa ia dalam gim sapi tu. Jaga. Kita kena beraluh dengan dia. Kena beraluh dengan dia. Nah. Ha, jangan kata kita ni bila nak bila guna gajah ke siapa duk dera dia tak wui upai tak wui air tak wui apa itu tak leh lagu tu. Lepas tu kalau salah dia jalan lambat sikit kita buang biak 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 dengan penyemok tak leh juga lagu tu. Nah, Islam tak wui lagu tu. Tu mana kata warifki bidawabi wa mura'ati maslahatiha. Baca itu. Wa mura'ati maslahatiha dan disunatkan kita memelihrakan akan sega akan kebaikannya kebaikan bagi adawa. Ha, kena jaga weh. Masa kita guna dia untuk muak barang sapi ni. Masa kita guna dia untuk wak muak kita masam sapi ni. Ha, kita kena jaga segala kemaslahatan dia. Nah. Kena bui upe, kena bui ai, kena bui dia merek, kena bui dia berehat. Ha tu. Ha tu panggil masalah aja belaka tu. Itu yang panggil maslahat maslahatiha belakang. Wa jawazil irdafi ala dabbati wastihbabi takdir itulah wastihbabi jawazil irdafi ala dabbati dan harus ko tak kena lagi tu dah. Tak kena. Jadi wajah wazi tu atas sana lagi. Atas sana lagi. Ya. Wa. Wa. Oh. Duk dana wa amri tu. Oh, kutu. Wa mura'ati maslahatiha patu wa amri. Eh? Oh, kutu. Niskah ni pun ada juga tapi ada bawah sikit. Nanti kita baca hak ni dulu. Ha, ya ada juga. Wa jawazil irdafi ala dabbati. Ya atas pada adabi lagi nampak tu.
Babu jawazil irda fi ala dabbati. Ini suatu bab pada menyebutkan hadis yang menunjuk di atas haruf. Haruf ke apa? Al-irda fi'ala dabbati. Haruf oleh idafak masdar pada fa'in. Haruf oleh irdaf di atas nate. Irdaf, irdaf ni bahasa kita kata begendam. Ha, kita bermakna gitu, begendam. Tidak begendam eh. Eh? Gapo begendam? Eh? Nah. Begendam-begendam ni kita terjamah wis dak dengar sikit. Mana muat. Neh. Ada juga setengah-setengah orang dia terjamah begendam ni mana naik punggung. Naik punggung. Eh, bunyi tak molek naik punggung ni deh. Ha. Oh. Kecek pe tu jadi kena. Tapi tak molek. Hei, kita nya temu dengan saya di kedai kopi. Hei, kita tanya saya kita. Mu tubik apa orang? Saya kita tu tubik sorang. Eh, gini. Aku nak tupai punggungmu setagi kelik tadi. Tak kita kecek kita. Lepas tu hok bunyi tak molek lagi nya, aku nak tupai naik punggungmu kelik setagi. Hai, hok ni tak molek. Dengar tak molek dah. Tapi kita tak ada kuasa tak molek sebab sudah jadi alam. Alam bilu alam dah. Tapi kalau kita tafsir tu tak molek lah. Hai. Mau mari sore tak apa. Hala klik tai hala klik setagi aku nak naik punggungmu. Naik punggung tu mana kan? Eh. Bukan punggung hak duduk di kita tu dah. Punggung mutu dah. Ha, punggung mutu, punggung mutu. Tapi waktu kita berkecek kita potong. Dah mau mari sore, tak apalah. Hala klik setagi aku nak naik punggungmu klik. Tak kita kecek itu. Ha, tu jadi tak apa-apa comel dengar ya panggil. Kena dah ya berkecek tu kena dah. Tapi dengar tak apa comel. Ha, gak hak nak lagu mana? Ha, kita buat sah kecek lagu tu. Hei, bola tak nak klik setagi gini weh. Mu tolong muak aku gatik klik. Tu dia. Bawa jadi sedap dengar di telinga. Tak kita? Ada main naik punggung ni air. Ia panggil perkataan tak molek dengar. Maka naik punggung tu lah. Atau memuak tu lah. Ia pak Arab panggil irdaf. Irdaf. Satu ketika Mu'az kata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku ni radif bagi Nabi. Radif tu mana kan? Nabi naik di depan, aku duduk di belakang ya. Di atas satu tu. Nah, nanti panggil radif. Itu dia. Irdaf ni, iaitulah tuk gubuh maknanya bergendam. Kena tak bergendam? Bergendam dia panggil. Lorak Melayu dah tu dah. Eh, tulung gendam dia tak lelik tu, dia duduk jalan sorang tu. Tulung gendam dia tak. Dia panggil gendam. Kena? Tuk gubuh maknanya, tuk gubuh makna irdaf ni, makna bergendam. Gendam. Eh, dia duduk jalan kaki sorang, tu lebuti-buti gendam dia tak. Tolong gendam ya waklik. Deh. Jadi kita buat lah. Naik punggung ni sah main lagu tu. Naik punggung ni kata tak berapa comel. Atau Arab panggil irdaf. Haruh irdaf di mana tu? Aladabah di atas benateh. Boleh? Maknanya bila kita gim sapi, patu kitanya pakai uto seko ataupun kuda seko. Syarak benawi kita boleh kita muak orang-orang lagi lek belakang. Syarak benawi kita boleh kita muak dua orang lagi lek belakang. Ha, tu dia. Deh.
bila kata haruf tu, ha ha ha, bila kata haruf iza kanat tat, iza kanat tatiku zalika, kita baca dengan sulasi mujarab. Apabila adalah ia, ia ada bah tadi, tapi kuzalika kuasa ia, ia dabah akan demikian itu, demikian irdam. Itu secara ibarat kita kena duduk kata tu, dome adalah tatiku, rajak pada adabah jadi fa'il dia, zalika jadi maf'ul bagi tatiku, dome zalika isi isyarat tu rajak pada al-irdam. Jadi tubik masalahnya lagu mana? Bila kita tu gim sapi, bila kita ni sapi duduk dalam satu perjalanan, boleh kita guna benatai kenderaan kita untuk muak saing kita? Boleh, syarat benawi. Tapi syaratnya kena benatai kenderaan kita ni, ia kuasa untuk muak, ia kuasa. Maka boleh kita muak dem. Deh. Gak kita kiyah di atas ni ni deh. Hak ni dia duk kecek buku dabah, buku benatai hak untuk kita guna buat kenderaan masam sapi. Gak zaman kita lah ni benatai kita tak guna dah. Kita guna mutu, kita guna kereta. Ha. Support. Deh. Itu dia maknanya, tengah-tengah kita duduk dalam perjalanan ni, sekiranya kalau sahan kita tu tak mampu nak berjalan, kita muak ya, kita muak ya, ataupun tengah-tengah kita duduk dalam perjalanan ni, lepas tu nyegi temu orang duduk berjalan cekoh tiba-tiba, kita berhenti ambil dia muak, ambil dia muak. Itu dia. Demo kata lipa kita muak dia kok, gi sapa tengah jalannya cekek tekok kita. Nah, cekek tekok kita, ci kita ci nyeci mek barang-barang hok dok di tubuh kita. Walah nah tu. Hok tu ado tapi nadi. Nah, ado berlaku lah hok tu nadi. Dia panggil jare-jare sangat berlaku-laku tu. Nah, lebih-lebih lagi kok kita kata semasa kita duduk dalam perjalanan tu, kita temu orang duduk berjalan sore kedih, lepas tu orang tu hak kita kenal pula dah. Hak kita kenal. Maka kita berhenti ambil dia muak lagi sekali dengan kita. Tanya dia nak turun mana? Tu dia tak nak turun dapai tu. Siapa situ kita berhenti tak dia. Mudah-mudahan perbuatan lagu tu tu dikira satu amalan sedekah. Nah. Tapi syarat itu iza kanat, apabila adalah ia, ia dabah, ia menata tu. Tapi kuzalika kuasa ia, ia menata akan demikian itu, demikian itu irdah. Ya boleh, muak boleh. Nah, kuda kita ni gagah, kalau muak tiga orang pun tak apa lagi. Katalah kita kata gitu. Maka dibenarkan. Ni neskoh hak kita dah pergi lagu ni. Lepas tu ya ada soal lagi. Wa amriman. Kita dah. Wa amriman qassara fi haqqiha bil qiyam bi haqqiha. Kita dah naskah dah. Tapi ya duduk dulu dah. Ya susung hak ni ya, ya tak belakang. Wa amriman. Baca kita dah. Dan menyuruh oleh syarak akan mereka. Mereka mana? Qassara fi haqqiha. Iyem taksi iyo dan salah iyo, iyo mereka tu
pada haknya, hak bagi dabah, hak bagi menateh. Orang ni ni dia guna menateh dia tu luar daripada hak dia. Deh, hak kepunyaan menatehnya ia boleh muak sekat dua orangnya. Misal gitu. Ia gi muak siapa pak orang. Ha, dia panggil taksi pada hak tu. Menaten ni ni kota hak ia boleh muak barangnya 25 kilo je. Padan dengan belakang ia, padan dengan rayanya 25 kilo. Boleh gi dah. Nah, lepas tu tuai dia dah gi muak siapa 40 kilo. Gi muak siapa 50 kilo. Ha. Dia panggil taksi pada hak tu. Ha, maka pada ketika tu kita ni kita kena suruh. Suruh-suruh bil qiyah tu tak ada situ. Suruh saat ni bil qiyami bihaqqiha dengan mendirikan dan melaksanakan dengan haknya, hak bagi dabah, hak bagi menateh. Kita kena pergi wayak ke dia. Hei, jadi mung ni kuda museka ni pada muaknya dua orang je. Ganda mu muak siapa pak orang tu. Tak leh, tak leh, tak leh. Kena suruh turun, kena suruh turun. Ha tu. Sebab pak orang ni bukan rai dia dah. Katalah kita kata gitu. Ataupun kita tengok orang tu tu, dia muak barang di atas kuda dianya 50 kilo. Sedangkan hak bagi kudanya mengikut hak kita cedahnya, ia boleh muaknya sekat 30 kilo. Ia pergi muak sampai 50 kilo. Maka kita, kita kena suruh dia buat tu baik. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mu tak boleh buat nyanyi ke menatai lah. Akhirat esok tu ada dendam pula. Mu kena buat tu baik. Wilkak 30 kilo sudah. Itu dia panggil amriman. Idafak masdar pada mahku. Dia menyuruh akan mereka. Yang dia menyuruh oleh seorang yang tengok akan mereka yang kosara fi haqqiha. Yang taksi iyo dan salah iyo pada haknya, hak bagi binatang. Suruh-suruh, tak luk situ. Tak luk pada kata amri. Bil qiyami bihaqqiha, dengan mendirikan dan melaksanakan dengan haknya, hak bagi dabah, hak bagi nate. Ini wayak kata syarak ni dah. Bukan dia hukum untuk pakai di Malaysia saja dok Nabi kita ajar. Hukum pakai di nate pun ada dalam Islam kita. Hukum pakai di nate ni ada dalam agama kita. Mana tak boleh boleh tak boleh sini kita pun kata haram tak apa. Nah, haram kita nak gi guna menata kita ni lebih daripada kadar hak yang mampu. Tak leh. Tak leh benar. Kena reti molek ni weh, kena reti molek ba ni deh. Ni kita ada kecek buku uta, buku kuda, buku gajah. Hak kita ada guna untuk nak buat. Hak kita guna dalam perjalanan. Nih. Kita ada beruk sekor. Kita ada beruk sekor. Nampak tak? Kemampuan bagi beruk naiknya 10 batal je sehari. Tu pun banyak dah. Nih. 10 batal je. Tu gerai dia nya 10 batas sehari, 10 batas sehari, 10 batas sehari dia naiknya. Kita pergi paksa dia suruh naik sampai 30 batas sehari. Hukum dia nya haram. Tak leh. Nah, lepas tu beruk Dr. Sen naik dah weh. Duk kiyah, 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 kiyah di umbi. Kita ni sipo juga ya teh. Rauk, rauk, rauk juga. Buat, 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 buat teh dia dengan jika. Tak boleh naik dah beruk. Tak buah hati lagi teh dengan jika.
cabut bajak dek di pinggir fuak takir tak teka. Mapuhkah buruk dia? Ingat deh perbuatan lagu tu hukum dia nya haram dalam Islam. Ada ni wak sepatah kata. Buruk tu saya naik dah tu duk biak ngajirak deh. Buruk pun duk berjerit kia. Ah berciringa dah ah. Duk suruh naik tak naik dah. Cabut bajak di pinggir fuak tak teka. Mapuhkah? Allah nyewak kerja boleh lagu tu dah. Cuba mu jadi buruk eh. Lepas tu wak lagu tu dia mu boleh terima ke tak? Tak alih ya pun sepatu. Cuma yang nak wayak tak alih je. Yang nak wayak tak pada dah. Aku tak agak dah ni. Pada esok pula. Kaca kena lalu. Ingatlah tu. Dia ada undang-undang dia. Jangan dia buat ikut pakai ikut kita. Itu tak leh. Sungguhlah kata buruk tu milik kita. Tapi undang-undang pakai buruk ada. Mana? Kita nak pergi guna dia. Kita nak pergi suruh dia. Lebih daripada matati kuzalika. Itu hukum dia tak leh. Bahkan kalau kita tengok orang dia buat lagu tu. Wajib di atas kita kena suruh. Suruh apa? Suruh atas hai. Mu jadi buat lagu tu. Teramu jadi beruk eh. Teramu jadi beruk. Mu kuasa ke tak nak buat sepamu duk paksa ya tu. Ha tu. Ha ya deh. Apa tu yang kata dari syarah tu? Ya. Paling boleh kita pula deh. Tak apalah habu yang nak murih tu kita wayak wilpah dah kita eh. Tapi kena wayak. Lepas tu kali yang paling murih kita kata gini. Eh, mu jadi sah naik nyoku lah. Ha tu. Mu sah naik nyoku, aku tak boleh naik lah. Apa mu buat kerja lagu tu, teramu jadi buruk. Mu nak tak lagu tu? Ha ni kali yang main naik nyok kita lah. Nah. Kalau yang main naik nyok kita ni, yang main naik nyok kita, naik peta kita, ha, kita gawayak dia. Bawa berarti, aku tak suruh naik dah. Lama berdosa mu naik sampai aku tak ada pasal lah. Buat gitu. Nah, dia bahasa Malaysia tak ada perut pedah ni, susah dah. Khususnya, sahabat tu lah, kata hukamak Malaysia yang tak ada ugamu, dia kata. Bukan kata sama-sama Malaysia ni jadi menyakiti dengan dia. Menata pun tupai jadi menyakiti juga. Nah, Malaysia yang tak ada agama ni. Bukan kata diri dia tu nyanyo, masyarakat nyanyo. Bahkan segala makhluk tuhe tupai nyanyo kerana dia. Alright. Nyegi cari ke kari pelagu nak kari. Nye pelago haye. Ha. Nye guna beruk guna kero lebih daripada matati kuzarika. Semua tu syarat tak benar berlaku. Syarat tak boleh berlaku tu. Nah. Walaupun barang tu milik kita dah, tetapi atas pada kita ada tuasa lagi. Atas pada kita ni ada tuasa lagi. Ha ni tuaya lah ada wak undang-undang ni. Gitu. Oh, ya kata oleh syarah sikitnya iza kanat tati kuzalika abbara fihi bi iza ima'un ila anna syarta jawazihi tahakku kuzalika. Tadi ya. Nah. Mana tu? Oh, jadi saat ni ia kecek hak Imam Nawawi kata saat ni, ia kata boleh kita bergendang, boleh kita guna benatang untuk bergendang tu apabila kuasa ia. Ia dah bahas hak tu eh. Tengok ulama dia kecek lagi. Apabila kuasa ia akan demikian itu baik. Deh. Lepas tu dia kata syarat dia kuasa tu. Dia bahas itu.
syarat dia kuasa tu kita tua ni kena syarat. Nak tahu dah nak? Syarat kita nak berkena boleh tu, dia kata kena menata tu kuasa. Pas kuasa dia tu, kuasa tak kuasa tu, syarat balik tua ni dia kena cerak. Dia kena cerak. Kuda ku ni, unta ku ni, gajah ku ni rok cerak. Aku yakin putus kata cerak ya rok dengan muat tes banyak ni. Apa nanti? Ah, patu yang marisa lagi dalam syarah. Fa in taraddada fi itaqatiha, dia kata. Maka apabila taradduklah ia seorang tu pada kuasanya nyemnate sat ni. Eh, kuda kita ni rok gedak oi nak muat seorang lagi ni. Ataupun gajah kita ni rok gedak hai nak muat, nak muat barang 100 speaker ni. Eh, boleh jadi rok, boleh jadi tak rok ni. Dia panggil duk taradduk. Eh, beruk kita ni naik 5 batang dah ni. Lepas tu kita nak peralui naik pula 5 batang lagi. Eh, rok gedak ni. Hati kita mula mari taradduk di antara rok dengan tak rok. Dengan molek, dia kata. Pada ketika tu, yakni pada ketika hasil taradduk dalam hati kita tentang kuasa dia ke tidak kuasa. Pada ketika tu haruma irda fuha, harailah boleh menggendong kena-kena dia. Tak boleh dah lah. Jadi ulama kata syarat kena yakin. Kalau syok, kalau taradduk, pakai harai selalu dah. Tak boleh lalu dah. Masya Allah. Kita pergi naiknya, pakai beruk naiknya, naik dah 7 batang. Lepas tu tengok kita kagak turun tu, eh nampak lali dah weh. Bila kita tengok udara ia tu nampak lali tu, hati kita mari perasa, eh rok dah pergi, hai nak hala 3 batang lagi, cukup 10. Eh rok dah pergi, hai nak hala 2 batang lagi, habis lalu, buat salah dah ni. Pada ketika tu, dalam syarah kata, harumah. Harailah pada ketika tu kita kacau nak hala, dia naik 2 batang lagi ataupun 3 batang lagi. Ha, ni ingat molek deh. Ya ada unek-unek weh. Sungguh kata buruk kita tapi unek-unek ya ada. Tu dia. Mana hadis dia? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata iyo Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza safartum fil khisbi fa'atul ibila hazzaha minal ardi. Apabila sapilah oleh kamu pada bumi ye subuh. Al khisbi itu kita bermakna bumi ye subuh deh, pada tepat ye subuh daripada bumi lahna eh, yani tengah-tengah kita duk jalan nak pergi pada tepat tuju kita teh, tengah-tengah jalan kita duk pergi tu bumi kawasan tu tu subuh. Subuh apa? Ada rupuk, ada daun kayu, ada daun buluh. Ha, kalau tempat kita sini kak nah. Lepas tu dalam perjalanan kita tu, kita guna kuda ataupun guna gajah untuk buat kenderaan. Ha tu. Nabi katakan, bila mugi bila berlaku perjalananmu di tempat lagu tu, fa'atul ibila hazzaha minal ardi,
maka hendaklah beri olehmu akan uta tu akan habuenyo habue dia minal ardi daripada kesuburan bumi. Mana kana? Uta-uta ni ya kena makan upuk. Uta-uta ni ya kena makan daun kayu. Nah, agak bila mu lalu kok tu, kalau mu tengok daripada korena, nah, kata ya ni lapar dah. Ha, berhenti dulu. Berhenti dulu. Berhenti we dia makan upuk we kenyek, berhenti we dia makan daun kayu we kenyek, apa tu mula berjalan semula. Ha ni une-une dia. Ya lakah. Une-une dia. Une-une guna menate. Nah. Fa'atu. Fa'atul ibila hazzaha minal ardi. Maka hendaklah beri olehmu akan uta kamu tu. Ha ni kalau kita guna uta. Ha kalau kita guna kuda, ha kuda. Kalau kita guna gajah, ha gajah. Bui ke gapo he hazzaha minal ardi akan habuenyo daripada kesuburan bumi sana. Nah, lebih-lebih lagi kita kata gini we. Kita naik dia tu gigi sapa tengah jalan tu deh. Atemu tu pak upuk subur molek, patu iyo pun nak makan upuk tu. Nah. Ah, nampak ngalik, nampak duk nok pada upuk tu. Ha, kita biar ke dia. Dia makan dulu boleh setengah je. Boh, nampak kata puah. Ha, baru kita guna ia untuk berjalan. Ha, tu dia. Habis. Ya. Ha, kena minta kedak di tuan punya tu. Kalau upuk ke tepi batas tu tak ada apa. Nah. Kalau upuk ke tepi batas dia tak ada milik orang tu. Nah. Tapi kalau upuk tu duduk dalam milik demo, paling comel sekali kita wayak we tuan tahu. Nah. Tu dia. Lepas tu ya ada selaginya bak tu tadi dia panggil bak ikhtisas dia panggil bukan tuai tanah upuk tu cuma gitu umuh le tanah yo dia panggil benda ikhtisas ni boleh selagi kita pakai kaedah aglabiah golik seko kita kata tuai ya tu tak berkarat ya buku upuk sebab ya dia tebah tahau aja maka boleh boleh dah neh. Wa iza safartum fil jadbi dan apabila sapilah oleh kamu fil jadbi pada jadbi asa mana jadbi itu ya kata wa huwa in kita ul matari wa yabsul ardi itu mana jadbi iaitulah terputus hujan dan keringlah oleh bumi. Nah, itu asal mana jarbi. Nah. Dan apabila sapilah oleh kamu pada ketika jarbi, ini pada ketika kemarau tak ada hujan, bumi berpakai dengan kering kotak. Kita buat lagi tu. Maka nak buat lagu mana weh? Fa asri'u 'alaiha sayra. Kata Nabi suruh. Maka hendaklah segera olehmu di atasnya, di atas itu menate hak ia guna dia untuk buat kenderaan tu. Segera ke apa? As-saira akan berjalan. Mana kita pericuk ia tu we berjalan we cepat sikit. We dah lakah kawasan tu. Nampak tak? Eh kita bisa gini lah, kita bisa gini. Kita kata kita tubik gim sapi tu di musim kemarau tak ada air, tak ada upuk kering kotak kat tengah jalan tu. Maka nak lagu mana? Nak lagu ni. Kita semaya subuh awal-awal, lepas tu kita tubik jalan lalu. Pasal apa? Nak wedal lepas kawasan tu belum daripada berlaku pecah panah terik.
Awak gitu, awak gitu. Tengok keadaan lah. Nah, maknanya kita suka kata kalau aku tubik piani ni, dia aku lakuh lepas kawasan hak kiri kota tu. Patul pah dah tu hal sana ada pak subuh dah lah. Berarti sana untuk yang makan, untuk yang berehat. Ha, nak lagu tu. Ha, tu kata fa asri'u alaiha sayra. Maka hendaklah segera olehmu di atasnya. Di atasnya, di atas itu dabah. As-sayra. Kokodome tu kena dah bisa. Nah dah dah. Akan berjalan. Wa badiru biha niqayaha. Dan halalah segera olehmu dengan dia, dengan itu menatah. Segera akan apa? Niqayaha. Ha, makna tu tak sembuh lagi. Kita nanti kita tengok hak iman Nawawi tafsir apa. Ah, sahabat kita pun tak pandai nak buat makna lagi tu. Nikia tu makna gapo? Lagi akan datang dia akan suruh. Wa iza arrastum fajtani buttariqah. Wa iza arrastum, dan apabila berhentilah oleh kamu dalam perjalananmu tu di waktu malam. Ar-rastum mana berhenti dalam perjalanan kita, dalam sape kita tu kita berhenti di waktu malam. Deh, kita kata gigi tu jauh dah, sapa satu tempat tu ha malam dah lah. Eh, malam ni kita tak segi dah, tak berani dah malam-malam ni. Ha, kita nak berhenti. Nah, Nabi hajarnya fajtani buttariqah, maka hendaklah jauh olehmu akan jalan lalui orang. Artinya bila kita nak berhenti di tengah malam untuk nak berehat, sama sekali kita jangan berhenti tengah jalan. Tengah jalan mana kan? Tengah jalan orang duduk lalu. Jangan-jangan. Hanya nak lah ke mana? Bila kita berhenti, bila kita kehendak nak berhenti, kita berhenti pas tepi sikit. Pas tepi jalan sikit. Ha, masuk singgah tepi sikit dah. Jangan duduk berhenti tengah jalan orang duduk lalu pergi mari tu tak boleh. Sebab apa tu eh? Fa innaha turuqud dawabi, kerana sesungguhnya jalan tu turuqud dawabi ialah di berapa jalan-jalan bagi menatang. Itu dia. Takut kita tak tergambar ni, boleh jadi kita tak tergambar dah ni hak iman Nawawi duk kecek ni. Sebab apa eh? Kerana kita celak mata ni jadi miak tahbih dah. Tak ada? Kita celak mata ni jadi miak tahbih dah jalan kita. Tak ada kan? Ha? Kita kira zaman ni. Wey. Cuba kita gambar tengok zaman ni 10 tahun dulu. Zaman ni 10 tahun dulu ni dah. Cuba tanya orang tua. Wey. Kita duduk di Wa'uk ni. Atau kita duduk di Nelima tu. Nak tubik merijah jalan ialah nak jalan ya. Orang tua ayat jalan lah nak. Eh, merah tu baru dah tu. Jalan merah tu baru dah tu. Dulu lagi pada tu jalan lah nak. Ha, tak ingat ha? Tanya orang yang umur 80 tahun ya boleh ayat. Dulu lagi pada tu tu jalan ianya ha, balik tah ni paham bulat temen. Letah tu paham bulat temen. Nah, lepas tu bawah tu jalan dianya supa darah tikuh. Supa dengan darah hak tikuh tak lalu tu. Betul je. Supa tu je. Lepas tu mengikut cerita yang tak payah su kita ni dah. Kalau kita duduk kau susuk kau mana tu nak mari jahat.
selain daripada jalan, selain pada berjalan saja tu, kena tajam bulu tembel dua putung bawah. Tidak. Tajam bulu tembel. Tajam bulu tembel ni kena ambil bulu oleh umbi. Tajam bulu ni hafiko. Berapa? Rima ada pula dah kat tengah jalan tu. Orang dulu nak beli bajak pun payah. Lalu tu ya tajam bulu tembel. Tajam bulu tembel dua putung ke tiga putung hafiko tak bahu. Jadi apa tu? Takut-takut rima tu ke tengah jalan kita boleh gak dengan bulu tembel tu. Haa, tu dia. Nampak ni? Ha, jalan tu lah. Nabi kata, bila mu nak berhenti, jangan duduk berhenti di tengah jalan. Selok pas tepi sikit. Nampak ni? Haa, sebab apa tu? Kerana jalan tu tu, bukan saja kita Malaysia je lalu. Menata-menata lain pun yang lalu kot tu juga. Musa ke, hanya segala ke, rima ke, babi ke, ya lalu kok jalan tu juga. Bah kalau kita pergi berhenti tengah jalan, tak akan menyakiti ke dia? Jawabnya iya. Itu dia. Nampak tu ni? Ada pun lan ni, lan ni, kita ni celak mata dalam senin dah ni weh. Dah? Celak mata kita ni dalam senin dah. Jalan-jalan orang tua duk cerita tu kita tak tergambar dah lah ni. Ya kan? Lepas tu dia doa ayat tu kita tu pergi situ. Di belimbing tu. Ha, situ kena sipir sisi kain. Sipir sisi kain sakut tekak lah. Apa-apa? Kena lakuh gelang pula dah situ. Sipir kilah-kilah kain sisi-sisi kain sakut tekak. Pakai suara dalai lah. Tak pakai suara dalai. Telahnya bokeh. Lakuh gelang air tu. Kak pinggir pula situ. Tu gambarnya jamai 70 tahun dulu. Inilah jalan ni. Jalan kita dah lalu. Masa 70 tahun dulu. Orang tua cerita lah gitu. Nah, apa tu tu? Timbal retak tu sah tu. Nak telanya kat tu. Telanya ke air. Nak akal tak boleh. Kak pinggir ke air. Habis. Wa ma'wal hawami dan tempat kediaman bagi hawam, kata Nabi, dan tempat kediaman bagi al-hawam tu mana menate-menate hok bese melata atas muka bumi. Setengah ulama takrihnya hawam ni menate hok tak ada kaki. Nah, ular ke, ha, kita tengok ular kapok dah. Ya tu beda lah. Ya tu beda atas pasir tengah jalan kita dah lalu tu. Ular kapok ni jangan atas pasir tu atas jalan tak ni pun ya tu beda. Dia marah tu dah. Oh hujan turun sekali ke ha, jaga. Ya tu beda selika kuat dia. Maknanya pun nak tu pendek juga. Lalu tu lah Nabi kata bila mu nak bersinggah di atas batas jalan di waktu malam. Ah, maka jangan duduk singgah tah jalan benar-benar tu tak leh. Tu kata wa ma wal hawam bil laili dan tepak bagi segala benate-benate yang melata di atas muka bumi di waktu malam. Ya pun nak tubik duduk tempat cerah juga. Tu bukan untuk kita saja jalan tu weh. Untuk kita dan untuk makhluk-makhluk Tuhan hak lain. Deh, untuk kita dan untuk makhluk-makhluk Tuhan hak lain lagi daripada Malaysia. Agak kita kena ro'i, kena jagalah. Hak bagi demo tu tak ada juga. Nah. Rawahu Muslim. Telah meriwayat akan dia akan itu hadis oleh Imam Muslim. Summa qala makna a'tul ibila hazzaha minal ardi ayir fuku biha fisairi. Itu ya tafsir. Sekarang tu dulu. Wallahu a'lam.